Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Nama saya Elawati, saya kepala sekolah SMP Dharma Widya yang beralamat di Jalan Iskandar Muda nomor 90 Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Permasalahan yang terjadi di sekolah kami adalah masih ada beberapa siswa yang malas mengerjakan tugas maupun pekerjaan rumahnya. Ini terjadi baik pada masa pandemi maupun pada masa normal. Oleh karena itu, kami harus mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sekolah kami, khususnya masalah ketika pembelajaran. Menurut kami, solusi terbaik adalah dengan mengadakan seminar tentang bagaimana menjadi guru yang ramah dan menyenangkan. Tujuannya adalah memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas-tugas maupun pekerjaan rumah dengan penuh tanggung jawab, kesadaran sendiri, disiplin dalam pengumpulan tugas maupun PR, dan berani bertanya kepada guru ketika mereka memiliki kesulitan dalam memahami materi dan mengerjakan PR atau tugas-tugas. Berikut tayangan tentang rencana dan pelaksanaan pengembangan sekolah yang kami laksanakan di sekolah kami. Selamat menyaksikan. Bapak, terima kasih Bapak sudah bersedia mengisi materi. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Menciptakan suasana belajar yang efektif, produktif dan menyenangkan, menumbuhkan dan menguatkan motivasi guru dan siswa untuk memberikan seluruh upaya dalam kami. Oke, jadi anak-anak ingat, kita di dunia ini, lahir di dunia ini adalah dari pengorbanan seorang ibu, terutama seorang ibu ya. Tanpa ibu kita tidak bisa lahir ke dunia ini. Lani, guru Mandarin. Setelah mengikuti seminar ini, saya kembali diingatkan ada 3 jenis gaya pembelajaran dari siswa, yaitu tipe visual, tipe audio, dan tipe kinestetik. Oleh karena itu, saya sebagai guru harus bervariatif dalam penyampaian materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Priscilia. Kesan-kesan selama saya bersekolah di Dharma Widya sangat menyenangkan. Guru-guru yang ramah, teman-teman yang baik, serta lingkungan yang nyaman saya dapatkan selama bersekolah di Dharma Widya. Banyak hal yang tak terlupakan selama saya bersekolah di sini. Dharma Widya juga membantu saya dalam membentuk karakter pribadi yang lebih baik dengan cara yang menyenangkan. Itulah kesan saya selama bersekolah di Dharma Widya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya selaku orang tua, mengapa menyekolahkan putra-putri saya di Yayasan Dharma Widya yang tercinta ini? Sebab Dharma Widya sudah banyak melahirkan generasi-generasi yang berprestasi dengan memfasilitasi putra-putri kita dalam mengembangkan
mengembangkan bakat dan kemampuannya yang tentunya membentuk kepribadian yang mandiri, disiplin, dan berbudi pekerti yang luhur yang tentunya berpedoman pada ajaran Buddha. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kegiatan seminar tentang bagaimana menjadi guru yang ramah dan menyenangkan yang dilaksanakan di sekolah kami memiliki dampak positif terhadap motivasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan rumah mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran sendiri, sehingga siswa memiliki sikap disiplin dan berani untuk mengungkapkan kesulitan yang mereka alami. Hal ini sesuai dengan tujuan dan indikator keberhasilan yang kami harapkan. Demikian tayangan video RPS yang dilaksanakan di sekolah kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo